ってやるぜ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Dream Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas duo Denmark teman-teman. Ya, pemain baru ini masih fresh banget. Ya, kita lihat langsung teman-teman. Ini duo Denmark. Yang pertama Christiansen. Ya, Golden 23. Ya, ternyata Golden 23. Ya, kalau di manga itu memang dia di sebelum Olimpik ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama. Dua-duanya forward ya. Stamina 1095 ya, dribble 8000, passing 8500, shootnya 6600. Quartet 6 ya. Defense-nya kecil ya. Intercept masih mending dikit. Speed-nya 5900, power 6100, teknik 8100. Oke, ini tim skill umum ya, plus 12%. Defender killer plus 20% lawan defender ya. Sayang dia cuman defender killer, nggak defender plus goalkeeper killer. Jadi kalau buat nyetak kayaknya berat. Kecuali dia goalkeeper killer juga 20% ya. Jadi dia cuma kuat mungkin buat nabrak defender aja. Ya kalau kita total sih 20% ini sih lumayan gila ya teman-teman ya. Jadi pasti 20 ribuan ke atas ini untuk urusan dribble sama one two passing gitu ya. Ini passingnya SRL cross ya, momentum 455, lumayan gede teman-teman ya. Ini yang bikin ribet nih ya, notorious duo ini harus sama pasangannya khas ya, itu yang bikin ribet. Terus skill dribble ya, swift intercept, sayang nih ya. Skillnya skill dribble ya, umum ya, dribble umum ya teman-teman ya. Terus kita lihat bonnya ada dua. Yang pertama itu buat aktifin 15% tambahan auto intercept ya. Dia butuh 5 pemain atau lebih skill type Japan plus 15%. Jadi ini harus dikombinasiin sama skill type Japan. Oke, ini bonnya yang kedua, exactly 2 skill type Golden 23 player plus 4% ya, lumayan gede teman-teman. 4% 2 skill type Golden 23, berarti otomatis kita harus pakai 2 skill type Golden 23 ya. Golden 23 itu pemain terbatas ya, yang di luar itu mungkin yang non Japan itu baru 3 ya kalau nggak salah ya, Bunak sama ini ya, sisanya Jepang. Nah kalau Jepang itu berarti skill type paling pilihannya Wakashimatsu ya kan, Wakashimatsu hijau. Terus ada Misaki ya, Misaki cuman jadi agak lemah karena dia link skill type. Pasifnya kan link skill type ya, skill type Japan ya kalau nggak salah ya. Jadi gimana ya, gue juga bingung nih. Sama Kazami ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang Shino apa itu, yang duo futsal ya teman-teman ya. Terus high bowler ya, jadi kalau dia ngumpan kemungkinan besar dapat high bowler pemainnya. Cancel satu blok sama force high flying shot 5% ya. Jadi semua pemain itu plus 5% force momentum. Oke, kita lihat pasangan ya teman-teman. Yang tadi Christiansen ini khas ya. Oke, staminanya lebih gede ya, 1114. Dribblenya 6500, shootnya 7700, passing 7300. Ya ini shoot lebih gede daripada yang tadi. Mungkin ini lebih ke arah scorer ya. Defense-nya mirip-mirip kayak yang tadi. Terus powernya yang menonjol ya, 7900, 6300 teknik. High ball-nya very good. Jadi kalau high ball itu total poin angka untuk shoot itu lebih besar ya, dapat ya. Nah ini kalau yang ini spesifik non Japan plus 15%. Terus pasifnya force momentum high flying shot 30%. Oke, ini high ball-nya ya, fan jumping volley 480, lumayan besar teman-teman, lebih gede daripada spearhead
ya, lebih gede dari spearhead. Cukup satu pemain aja dan tetap ada Notorious Duo. Momentum 55. Painting dribble, yang tadi skill dribble nih painting dribble sama strong pass. Ya, ini ada bondnya. Nah, ini bondnya nih. Skill type non Japan, jadi plus 15%. Ya, kalau kita lihat yang ini kayaknya lebih spesifik ke arah non Japan ya, buat pemain, buat teman-teman yang main non Japan skill type lagi ya. Kalau ini nggak susah nih untuk dikombin ke meta-meta sekarang. Ya udah gitu plus 2 agility type golden 23. Nah, ini pilihannya itu kalau enggak yang tadi ya, si siapa namanya, Christiansen, terus ada Igawa. Ya kan, ada Igawa, ada siapa namanya, Misugi ya, ada Misugi. Nah, kalau yang tadi mungkin yang hijau satu lagi mungkin Matsuyama ya, Matsuyama teman-teman. Kalau yang Tachibana itu gue juga lupa itu warnanya apa. Kalau nggak salah, salah satu warna merah ya, yang satu lagi warna biru ya. Ah, ini bisa nih ya. Oke, skill block cancel. Terus yang ini stamina killer defender 30%. Ya, kalau kita lihat dua-duanya ini teman-teman sebenarnya nggak jelek ya. Cuman kalau dibilang bagus, nggak juga. Ya kan? Nggak juga. Ini lebih apa ya, gue lebih prefer teman-teman kalau disuruh pilih, gue lebih suka yang duo Smith ya, Smith brother ya, Kevin sama Eric, jauh lebih bagus dibanding yang ini ya. Karena ini posisi forward pasti ngebuang dua slot forward, apalagi meta-meta sekarang forward sama AM terlalu banyak. Jadi kayaknya nggak tahu nih ada tempat apa enggak buat dua pemain ini ya. Ya, ini yang di up Hyuga Club. Ya, ini buat teman-teman yang mau nih, bagus, masih bagus ini ya, masih bagus, nggak kalah sama Hyuga yang baru ya, Rising Sun, terus Alberto. Ya, ini Alberto yang interceptnya gede teman-teman, yang auto intercept. Oke. Karena apa ya, gua nggak terlalu butuh juga teman-teman. Ya, mungkin gue juga yakin jarang nih yang gacha ini. Tapi gak apa-apa. Ya, kita gacha dua kali aja, teman-teman. Kita gacha dua kali aja. Siapa tahu gue dapet juga. Ya kan? Dapet juga baru. Juga biru. Atau enggak. Siapa tahu dapet Igawa. Dapet Soga. Atau enggak dapet Smith ya, siapa tahu gitu loh. Karena kan meskipun nggak di up, adalah kemungkinan bisa dapat juga ya. Jadi kita buang-buang dulu. Kita buang sial dulu. Ya, kelihatannya habis ini baru keluar banner baru teman-teman. Ya, banner baru kelihatannya debut transfer lagi. Dan gue prediksi kayaknya untuk Rising Sun kayaknya bakal keluar lagi. Kayaknya sebelum Dream Fest. Ya, ini satu hari, ini dua hari lagi nih. Ya, jadi dua hari ke depan kita bakal kedatangan banner baru lagi kayaknya. Ya, terus ada di 7 hari minggu depan ada juga ini pasti. Jadi teman-teman, ini baru nih ya. Or ini ya skill B ya. Udah lama nggak lihat skill B. Nggak tahu kepake apa enggak. Kalau dulu sih kepake banget teman-teman ya. Kayak Levin contohnya. Itu Levin pass ya, rank B dulu. Sekarang udah gak kepake, pada pakai S semua. Oke, kita dua kali aja teman-teman. Kita dua kali multi aja. Kita coba yang pertama Christiansen lah ya. Christiansen, please. Oke, ada chance Sika. Natureza loh. Bisa gak dapet? Oh, dapet SSR dong. Dapet SSR Ganbate. Dapet satu. Satu. Ayo dong, kasih yang mana, please. No dupe. Kasih gue nih. Kita lihat. Hit. Oh, gue gak main Jepang padahal. Ya, ini buat yang Jepang lagi. Aduh. Ini yang mana ya tadi ya. Ini yang butuh skill type golden ya. Golden 23 ya. Golden 23 gue. Aduh, gak bisa lihat lagi. Oke, sekali lagi teman-teman.
Sekali lagi yang tadi Christiansen. Yang ini khas, kita coba ya, last pull ini. Dapat enggak dapat bodo amat, teman-teman. Enggak peduli. Wah, suram ternyata. Naturalisasi. Ah, ternyata. Enggak apa-apalah. Ini dua kali multi pull dapat satu up. Oke lah. Belum nasib teman-teman dapat soga ya, padahal ngarep dapat soga atau enggak smith. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa ya, nanti malam jam 7 ya, jam 7 teman-teman kita live lagi teman-teman, Grand Final Garuda Cup 6 ya, Silparion versus Henshin Lin. Ya, segini aja videonya. Jangan lupa teman-teman subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.